Okey, hari ini kita nak lihat struktur kawalan pilihan. Okey, definisi bagi struktur kawalan pilihan. Struktur kawalan pilihan ialah satu langkah yang memecahkan aliran algoritma kepada dua atau lebih cabang. Setiap cabang mengandungi satu set yang langkah yang berlainan untuk dilaksanakan. Langkah yang dilaksanakan bergantung kepada syarat-syarat tertentu. Terdapat tiga jenis struktur kawalan pilihan, iaitu struktur kawalan pilihan tunggal, dua pilihan dan pelbagai pilihan. Hari ini kita fokus pada dua pilihan. Struktur kawalan pilihan dua pilihan bermaksud memilih di antara dua tindakan atau dua set tindakan untuk dilaksanakan. Tindakan atau set tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada sama ada satu syarat dipenuhi atau tidak. Contoh, syarat benar, set tindakan A akan dilaksanakan. Jika syarat palsu, set tindakan B akan dilaksanakan. So, maksudnya kita ada dua tindakan yang perlu kita buat. Maksudnya ada dua tindakan yang perlu dilakukan. Okay. Iaitu tindakan A dan tindakan B. Kalau benar, kita akan buat tindakan A. Kalau tidak benar, kalau palsu, kita akan buat tindakan B. Okey? Maksudnya dua tindakan yang perlu dilaksanakan. Okey, next. Kita lihat contoh sudoku dan catak alih untuk struktur kawalan dua pilihan. Ni contoh sudoku ini adalah catak alih. So diamond shape ni bermaksud pilihan lah. Pilihan. Pilihan hanya ada dua, iaitu ya ataupun tidak. Ya ataupun tidak. Rectangle ni bermaksud proses. Proses ataupun aktiviti yang kita lakukan lah. Okay. Ini bulat ni ialah penyambung ah, penyambung. Okey. So kita lihat sudoku. Jika okey, ni adalah syarat-syarat yang kita uji ah. Okey, tunggu sekejap. Pointer and pen. Okey. Okey, so kita lihat. Jika memenuhi syarat, So di sini kalau memenuhi syarat, ya. Kalau ya, kita akan buat set tindakan A. Ini ya. Kalau ya, kita lakukan set tindakan A. Kalau tidak, kita akan melakukan set tindakan B. Ya. So, ini dimension ni untuk pilihan. Pilihan ada dua sahaja, ya ataupun tidak. Kalau ya, kita buat A. Kalau tidak, kita buat B. Ya. So, ini kalau memenuhi syarat kita, so kita buat tindakan A dan kemudian tamat. Tamat jika. Ini jika. Kalau tidak, kita melakukan set tindakan B dan tamat jika. So, di sini. Jika memenuhi syarat, ya. Kalau ya, laksanakan set tindakan A. Jika tidak. Kalau tidak, laksanakan set tindakan B dan tamat jika. Okey, kita lihat contoh. So, contoh. Okey, katakan saya guna cuaca hari ini. Kalau hari ini hujan, kita duduk di rumah. Kalau tidak hujan, main bola di padang. So, di sini ada dua tindakan. Okey. Mana? Iaitu duduk di rumah, tindakan A. Tindakan B, main bola di padang. So, saya tulis sudoku dan lukis catak alih di sini. Okey. So mula saya guna ini ialah terminal ah, terminal untuk mula dan tamat sahaja. Okey, dia berada di atas dan bawah, atas sekali dan bawah sekali. So, kalau kamu nak mula kena guna terminal, dan dalam terminal tulis ni. Worksheet ni tulis mula. So mula, okey. Kalau hari ni hujan, jika hujan. Hujan, adakah hari ni hujan? Ya, kalau ya, duduk di rumah sahaja. So ni rectangle shape ni maksudnya aktiviti ataupun proses yang kita lakukan. Duduk di rumah,
dan tamat. Kalau hari ini tidak hujan, yeay, boleh main bola di padang. So, tamat jika tamat. So, ini dia punya sudoku mula jika hujan, duduk di rumah. Jika tidak hujan, main bola di padang. Tamat. Dia macam bahasa Melayu. Ayat awak bina ayat dalam bahasa Melayu. Okey, jika hujan, duduk di rumah. Jika tidak hujan, main bola di padang. Faham? Okey? Okey? Ni, jika hujan, ya, duduk di rumah. Jika tidak hujan, main bola di padang. Okey? Next, kita lihat contoh seterusnya. Ha, ini contoh yang kedua. Okey, kalau lapar, makan. Kalau tidak lapar, pergi mandi. So, ini contoh yang mudah. So, jika lapar, saya makan. Ini set tindakan A. Kalau tidak lapar, saya pergi mandi. Okey? Okey. So, mula jika lapar, makan. Tindakan kamu ialah makan. Jika tidak lapar, pergi mandi. Lepas tu, tamat. Faham? Dia macam ayat karangan, ayat apa? Awak pina ayat dalam bahasa Melayu. Jika, maka. Faham? Jika lapar, maka saya pergi makan. Ni, jika tidak lapar, maka saya pergi mandi. Okey? So, di sini, mula, connector ni. Bukan connector. Terminal. Terminal ni untuk mula. So, saya tulis mula. Lepas tu guna arah aliran, garis aliran ataupun arrow ni menunjukkan ke bawah. Kita guna diamond shape. Diamond shape ni untuk pilihan lah. Pilihan sama ada ya ataupun tidak. Adakah jika ada kawan lapar? Jika lapar, ya lapar. Saya makan lah. Makan. Lepas tu lepas makan, tamat. Kalau tidak lapar, saya pergi mandi. Okey? Faham? Okay, next kita lihat contoh seterusnya. Okay, ini lebih formal sikit. So, ini adalah sudoku dan catat alih bagi satu algoritma yang menentukan dan mencetakan grade murid. Okay, apabila kita sebut grade. Grade ni mesti berkaitan dengan markah. Markah dan biasanya markah ni hanya markah yang lulus dan markah yang gagal. Lulus dan gagal sahaja. So, apabila lulus, saya cetak lulus lah. Apabila gagal, saya cetak gagal. Okey? Tindakan A, lulus. Tindakan B, gagal. Okey? Boleh? So, di sini saya mula. Okey, mula. Apa kamu buat? Mestilah kita kena masukkan markah. Masukkan markah. So, kalau markah lebih atau sama dengan 40. So, maka lulus ialah 40. So, jadi awak kena bagi arahan. Maka kena lebih atau sama dengan 40. Baru dikira lulus. Baru kamu boleh cetak lulus. Kalau maka kurang daripada 40. Contohnya 39. Jadi, tidaklah. Jika tidak, awak akan cetak gagal. Gagal. Lepas tu tamat jika. Faham? Okey? Macam, okey, kalau saya guna ayat karangan. Okey, jika maka lebih atau sama dengan 40, maka lulus. Jika maka kurang daripada 40, maka gagal. Faham? So, ini kita guna terminal mula. Lepas tu, masukkan maka. Okey, ini parallelogram. Untuk kita input data, masukkan data. So, kamu kena masukkan markah. Contohnya, saya masukkan markah 40. Ngam-ngam 40. So, 40 maksudnya markah sama atau lebih atau sama dengan 40. Ya. Jadi, saya kena cetak lulus. Okey, tamat. Okey, kalau markah kurang daripada 40, okey, maksudnya maka tidak lebih atau sama dengan 40. Tidak. Cetak gagal. Awak nampak tak bahagian biru ni?
bahagian biru ni bermaksud tindakan yang kita kena lakukan lah. Dua set tindakan yang perlu kamu lakukan lah. Okay, faham? Next. Okay, ini simbol yang kamu kena faham. Ini sama dengan simbol pertama sama dengan simbol kedua yang lebih besar daripada. Okay, katakan ini A lebih besar daripada 3. Jadi A ialah nombor 4, 5, 6. Okay, kalau A lebih besar atau sama dengan 3. So ini bermaksud A ialah 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini kurang daripada, kalau A kurang daripada 3. So maksudnya A ialah 1 dan 2 sahaja. Okay, dan nombor negatif lah, 0, 1, 2 dan lain-lain. Tak boleh lebih daripada 3. So ini kalau ni A kurang atau sama dengan 3. Jadi A ni boleh sama dengan 0, 1, 2, 3. Okay. Next, seterusnya. Okay, ni latihan untuk minggu ini. So, awak kena lukis catat alih dan tulis sudoku bagi situasi di bawah. Ni, mesin ATM menggunakan algoritma di bawah untuk menyemak akaun seorang pelanggan dan memaklumkan sama ada baki dalam akaunnya mencukupi untuk membuat pengeluaran wang yang dikehendaki. So, sebenarnya saya rasa ni latihan dia sama dengan lebih kurang sama dengan contoh di sini. So, kamu kena mula lepas tu masukkan masukkan jumlah pengeluaran, wang pengeluaran. Kalau wang pengeluaran lebih daripada simpanan, okay, kamu kena cetak. Okay, kamu tengok sini. Okay, di sini. Baca nombor akaun yang dimasukkan oleh pelanggan. So, awak kena masukkan, awak kena macam ni lah. Guna terminal, lepas tu masukkan apa? Masukkan nombor akaun lah. Nombor akaun. Bukan nombor akaun lah. Password kan? Lepas tu jumlah wang yang hendak dikeluarkan oleh pelanggan. Okey, ni awak kena bagi tahu jumlah wang yang dikeluarkan. Kita kena semak baki lah. Okey, jika baki wang dalam akaun pelanggan lebih. Jika baki dalam akaun lebih daripada wang yang hendak dikeluarkan, papa mesej permintaan ini ya. Kalau ya, papa mesej permintaan anda sedang diproses. Lepas tu jumlah wang, keluarkan jumlah wang yang dikehendaki. Kalau tidak, kamu kena paparkan mesej wang dalam akaun tidak mencukupi dan tamat transaksi ini. Tamat. Dia macam ni ya, lebih kurang macam ni. So, awak kena tulis, lukis catat alih, tulis sudoku. Buat dalam buku tulis ASK. Boleh hantar dalam Google Classroom, snap gambar, hantar dalam Google Classroom ataupun kamu snap gambar WhatsApp kepada saya. Okay, itu saja. Terima kasih.